Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya beneran, ini sudah pertanyaan milenial. Pertanyaan milenial itu banyak, termasuk pertanyaan milenial apakah Nabi Adam punya udel atau enggak. Kenapa manusia punya udel? Karena di dalam kandungan ibunya dia harus tetap mendapat asupan gizi melalui apa? Melalui saluran namanya apa tuh? Itu loh usus yang nyambung ke pusatnya janin di dalam perut. Plasenta bukan plasenta. Ini ya kabelnya itu nanti kalau keluar kabelnya diketok, terus nanti kalau sudah kering namanya udel. Problemnya Nabi Adam itu tidak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Maka pertanyaannya, apakah Nabi Adam punya udel? Itu pertanyaan milenial. Hanya milenial seperti saya yang bisa jawab. Loh itu susah loh itu. Enggak setiap kiai bisa jawab. Punya udel atau enggak? Punya atau enggak? Punya atau enggak? Kalau punya jenengan berarti mengingkari Nabi Adam itu dibikin langsung oleh Gusti Allah di surga. Padahal di surga kan gak butuh asupan. Jawabannya tetap punya, tapi alasannya bukan karena ibu. Alasannya karena pernah dibudul sama iblis. Sebenarnya gak tahu.